Pemirsa, empat pelaku pencurian disertai kekerasan diringkus petugas Mapolsek Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Modus kriminalitas yang dilakukan pelaku menyudutkan truk yang melintas dengan modus pura-pura terserempet dan seringkali mengaku sebagai petugas kepolisian. Inilah kawanan pelaku yang kerap meresahkan pengemudi truk di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dengan membawa senjata tajam dan tumpul, para pelaku kerap mengancam untuk menggasak harta benda korban. Modus yang dilakukan menyudutkan truk menggunakan sepeda motor dengan alasan terserempet. Bahkan para pelaku kerap mengklaim sebagai petugas kepolisian. Namun di sini pelaku telah berbuat melawan hukum. Yang kami terapkan adalah pasal 365 KUHP yang ancamannya 12 tahun. Ini juga mengaku sebagai petugas ya, Pak. Dia motifnya atau modusnya dengan dalih memepet kendaraan, menyetop kendaraan dengan alibinya kendaraan tersebut seolah-olah sudah menyerempet. Terkadang dia mengaku sebagai petugas untuk apa menanyakan daripada SIM STNK. Dan kejadian ini sudah di tiga wilayah, di Kecamatan Cipeundeuy, Cikalong Wetan, dan Cipatat itu sendiri masih wilayah Polres Cimahi. Selain empat pelaku, petugas juga mengamankan dua sepeda motor yang kerap digunakan pelaku untuk beraksi dan sejumlah senjata tajam serta tumpul untuk menyakiti korban. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.